Ayo, ih. Bersihin ini, ayo cepetan. Apaan sih? Ih, cepetan, kita mau syuting base camp. Enggak. Ih, kau mana sih? Itu kita mau base camp, mau syuting base camp. Coba lihat deh. Ih, rambut kayak gitu, baju kayak gitu. Gak. Masker mana masker? Ada. Pakai dong maskernya. Enggak, tar dulu sebelum pakai masker enggak. Ini tuh kita mau kemana? Bilang mau ke gaming house. Terus sekarang di pinggir jalan. Sekarang itu kita new normal. Jadi juga base camp new normal. Terus sekarang kita mau ke Hernats. Hernats apa sih? Ih, Kak Oji, aku jelasin ya. Hernats itu adalah tempat cukur yang gaul banget. Terus anak-anak apa hubungan sama game? Ih, isinya tuh orang-orang gaming semua, nggak tahu kan? Enggak. Coba ada Kenbo, ada Tuturo, Pak Pulung pernah lo kesini pro player, masa kalah sama Pak Pulung? Pak Pulung kesini? Iya. Ngapain dia? Ih, lihat makanya style Pak Pulung sekarang udah bisa beli iPhone 11 tuh, coba kalah kan? Kalau style kayak gini mulu jomblo nanti. Enggak, gue nggak mau kalah, yaudah, kayaknya sekarang. Yaudah, ayo kita sekarang, let's go. Kayak tikus gue. Ini udah nyampe ya di Hermes nih. Nanti Kak Oji pokoknya bagusin deh stylenya. Aduh nggak lagi deh kayak gini. Kurang banget deh pokoknya. Ya udah, ayo anterin. Enggak, nanti aku tinggal. Kamu mau kemana? Aku mau pergi, mau jalan-jalan. Udah, aku nggak mau kalau gitu. Iya nggak boleh. Mau kalah sama Pak Pulung? Enggak. Nah ya udah bagusin pokoknya stylenya semuanya harus bagus, rambutnya terutama. Pokoknya nanti aku jemput lagi. Bye. Males banget sih ditinggalin mulu. Ya udah deh. Halo Sobat Revival semuanya, selamat datang di Basecamp. Nah kali ini Basecamp berbeda nih ya. Kesel banget gue ditinggal mulu setiap episode. Buat kalian semua yang gak tahu kenapa kita ke Hermes. Nah ini mau ngasih tahu nih, Hermes ini adalah salah satu tempat cukur rambut yang dimana isinya itu anak gamer semua ternyata yang cukur. Mereka itu doyan main PUBG, terus juga yang punya doyan main PUBG. Dan jangan salah, para pro player nih, kata Sasa, ada Ryzen, Tuturu, Kenbo, yang satu lagi gue mau sebut tuh, yang namanya Pak Pulung gue gak mau sebut. Pokoknya pernah warnain rambut di sini juga. Jadi kalau bisa kita bilang, hubungannya cukup kencang dan kental ya, dengan para pro player di Indonesia. Gue jadi kepo dan gue pengen warnain rambut. Gue gak mau kalah sama Pak Pulung. Udah, langsung masuk. Ayo, Jeep. Wah, mantep banget, cok. Adem, eh. Bentar, ini orang kayak gue pernah kenal. Bener gak sih? Halo, Bang. Bang, bukan sih? Bukan. Ya Allah, beneran. Astaga, ya Allah. Nah, ini sepuh gue nih. Ya Kate sepuh, dikatain mbah. Opung gue juga. Masih muda lo, jangan kesempatan sama baik gue lo. Ngapain di sini? Mencari arti kehidupan. Ya Allah Tuhan, denger gak bahasanya cari arti kehidupan? Ketahuan kan umurnya ya, range-nya 5-60 tahun lah. Ya ilah. Kapan gue nikahnya? Lu juga gak nikah-nikah. Serius nih, gue tuh kesini katanya tuh ini tempat cukur anak gamers-gamers gitu. Bener gak? Kurang lebih. Nah, lu jangan sok-sok jawab kurang lebih. Emang lu siapa di sini? Lu tahu gak? Beneran. Bener. Lu siapa di sini? Godai. Susah ngomong orang tua emang. Udah. Tapi gue liat-liat, abangnya keren-keren banget. Pakai sneakers, Air Force, Vans. Iya iyalah. Kayak lu gini doang. Lu udah orang kedua ya. Tadi Sasa bilang ke gue, nih Kak Oji kayaknya gini-gini doang. Lu orang kedua, awas apa? Duit lu banyak, dulu sumputin doang. Mana ada, amin tapi ya Allah. Iya iyalah kaku, kayak BH baru. Yuk, mau. Apa ya? Dia punya YouTube juga. Ya punya dong. Ini. Sini nih, Sobat Revival ya. Lihat, 100 ribu subscriber buat tempat cukur rambut keren parah, cowok. Ya Allah. Lebay lu. Gue aja 14 ribu, Day. Ya beda dong. Baru-baru. Kita kan berkelas. Ya udah, nih. Apa nih? Halo, Bang. Maaf ya, numpang nanya-nanya, Bang. Ini Abang lu kata di kantor polisi nanya-nanya. Kenal. Iya, kagak pengen nanya harganya deh. Di sini berapa harganya? Gue mau potong rambut sama mau warnain rambut. Kalau gue ngeliat dari lu ke atas ke bawah sih nggak mampu. Gue kira lo bilang lo dari atas ke bawah keren gitu, mampu. Nggak mampu. Sebut-sebut harga sebut. Kalau buat cowok motong aja itu 150. Buat cewek 200. Mau nanya apa lagi? Ntar lo ya deh. Gue potong rambut gue udah deh kemahalan. Warnain rambut? Bisa nih gue. Warnain rambut buat murah cowok nih. Itu... Berapa ya? 1.000, 2.000? 900. Murah. Dai, jangan bercanda. Coba lu cari tempat lain. Hasil tapi bagusan sih ini. Gua gak mau sombong. Bentar. Sobat Revival. Dai. Apa? Kita temenan udah lama nih.
So akrab. Tuh, boleh enggak? Nih, tolong dong di cicilan 12 kali. Boleh enggak? Kapan lu minta cicil? Lu kata kredit motor. Ya Allah, motor aku mahal banget, 900.000. Yaudah, ntar aja kita ngobrol di belakang kalau masalah itu. Benar. Iya. Wah, ini gua dapetnya nih kalau misalnya di bawah sama Revival TV. Ya kan gua bisa dapat motor rambut warnain gratis ya. Iya, iya. Oh iya, buat kalian semua, di sini juga ada produk-produknya noh. Nah, pokoknya lihat sendiri dah. Ya. Itu buat produknya itu, bentar gua ambil dulu sekalian. Waduh, salah omong gua. Ini gua untuk hair powder. Hair powder tuh apa? Ganti kayak pomade itu. Oh iya iya, oke. Hair spray, hair spray. Oh, hair spray, oke. Okay. Ini 140.000. Gua iklan dulu. Iya, boleh. Ini sanitizer 20.000. 20.000. Belinya di sini. Sama gua, bye. Aduh, cepetan. Abang keren. Lu mau ngobrol sama tukang cukur? Mana tukang cukur? Tunggu sini. Sekalian deh lu lihat studio kerja sama buat main game. Boleh. Boleh. Sobat Revival ya. Padahal ketak dulu ya. Assalamualaikum. Idi. Tamu. Gila, Sobat Revival nih masuk nih. Abang-abang ganteng lagi kerja. Nah, ini abang siapa nih? Ini Yogi, ini Papi L. Bang Yogi, halo Papi L. Itu anaknya Mandra. Lu tau Mandra kan artis? Ah, oh, Mandra. Ini itu anaknya. Oh. Munif. Nah. Bang Mandra. Kan? Sobat Revival sini. Ini kan? Bang. Master, bukan Mandra, Master, sorry. Salam Bapak ya, fans dari kecil nonton gitu. Aman ya. Di sini gila, keren banget parah ya. Coba rahasia apanya yang parah? Rahasia apaan? Lu ngomong ke sini. Ini kameranya di sini. Kameranya di sini. Coba ngobrol. Lu bagian apa di sini, Bang? Lu bagian editor. Oh iya. Ya, Bang, ngedit-ngedit aja. Apa aja yang ngedit udah edit. Ya, elah deh. Tapi gue mau nanya nih. Apa? Katanya banyak cewek cantik sini beneran. Saya banyak banget. Buset. Banyak banget dah. Banyak banget, parah. Iya. Parah. Tapi gue mau cukur rambut gratis dulu ya, ke depannya. Silakan. Lagi, pas ya dong. Okay. Gila emang. Tuh lihat, disitu ada PS, lu main game. PS. Sinyal bagus. Wifi kenceng gak? Ya ilah. Coba lu tanya Mas Yogi. Mas Yogi, wifi kenceng gak Mas Yogi? Kenceng dong. Di sini tuh bisa main PUBG. Atas, bisa main Mobile Legends PUBG gak? Ya ilah. Merem. Gak usah pakai panci di balap. Ngobrol sama orang tua, dia bercanda orang tua dah. Udah, lu janji. Mas Yok, maaf ya izin. Mau potong rambut gratis. Dia janjiin gua potong rambut gratis. Susah ya, susah. Kayak gue suka sekali apa nih, tepat cukur yang keren gak pernah gue. Mana abang? Di depan, lu tunggu sini dulu. Gua tunggu sini. Lu mau ikut? Iya, kagak. Lu mau ikut ke depan. Kagak, nyari nyasar. Sekarang gua kenalin. Gua nyasar ngerinya. Yaudah. Coba terus, Mas Yok. Ini gue pertama kali nih ke tempat cukur rambut sekeren ini nih. Tapi yang gue demen satu nih di sini. Dingin. Ketek gue kagak keringetan di sini. Adem bener dah pokoknya. Tapi kita sambil menunggu, kita lihat-lihat sekitar dulu. Nah, mau tahu di sekitar sini ada apa aja nih? Langsung editor masukin footage-nya. Amin, godai. Lu ngapain di bangku siapa? Lu pede banget. Lah, itu tadi kan di sini. Salah bangku, Bang. Salah, iya. Oh. Tuh, tukang cukur gua udah nungguin di situ. Apaan? Cukurnya gratis kan? Iya. Itu ngomong. Disini gue liat ganteng-ganteng abang-abangnya. Ini yang punya siapa sih? Iman. Bang Iman. Iman TDG. Iman TDG. 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 TDJ TK TGJ TDJ TDJ. Ah, gue gedik lu. Emang dari kapan sih ngadain sini? Ngomong-ngomong 2017 dan bentar lagi ulang tahun. Kapan? 27 Agustus. Idi, untung gue kado dari kantor lu. Eh? Lah? Lu nanya, gue kan mempresent 27. Nyesel banget gue nanya. Enggak, nyesel gue. Jadi duduk mana nih? Lu udah minta sama gue potong rambut gratis. Lo tadi minta warnain rambut. Gini deh, kalau emang lo mau warnain rambut, katanya kan lo cash terhandal, katanya. Gila, ya udah pasti bukan. Iya Bang. Lo ntar main PUBG. PUBG bisa gue, jago. Lo main TDM atau main solo, terserah lo. Kalau lo main sambil nge-cashnya keren menurut gue. Ntar lo, sambil apa? Nge-cash ter. Kan nge-cash sama main beda Bang.
kan challenge. Lu mau potong, lu mau warnain rambut. Iya, sabar, sabar, sabar. Orang tua emosinya mulu. Iya, sabar, sabar. Iya, boleh. Ambil nge-KS, ambil nge-TDMA. Jangan sampai gua jadi caster nih. Eh, jangan, Bang. Duit makan gue. Jangan. Enggak sama makan. Bisa gua masuk ke jalur situ nih. Jangan, gua enggak sama makan, Bang. Gua pensiun MC, bisa gua ke situ. Aduh, jangan, ambil Allah. Jangan. Ya udah, pokoknya intinya, nih orang gua challenge main TDM atau apapun itu PUBG sambil nge-cash. Kalau dia keren, dia bebas mewarnain warna-warnanya. Boleh, gua terima tantangannya. Lihat nih gue. Gua buktiin gua bisa sambil main game sambil nge-cash. Let's go. Kalau enggak, kalau lu jelek, kalau gua jelek, gua jadi caster revival ya. Waduh, jangan dong. Lah, kagak mau makan gua. Lah, Bang. Jangan dong, aduh. Sini udah. Ih, ini ada tamu. Tolong dirapikan apa request dia. Gua mau makan dulu, lapar. Jadi gue titip dia, kalau dia bawel terpakai palanya. Wah. Oh, siap? Nih kenalin dulu. Akhlak les lo. Lah, ditinggal. Lu kenalan dulu, kenalan dulu. Iya, Bang. Wajib, Bang. Lama, Bang. Iya, emang gue ajudan lu nyuruh nungguin lu potong rambut. Ya. Udah gue kasih gratis, nih. Ya, gila nih orang. Kecilnya nggak dibedong. Kagak, emang. Iya, deh. Pokoknya lu berdua PDKT, semoga cepet jadian. Lu kan jomblo. Dah, bye. Untung lagi nggak lihat lu nggak ada belakang lu, gua hajar juga lu. Bang, gua udah mau potong rambut ya. Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh, silakan duduk. Keren nih. Bisa goyang. Iya. Gimana rambut gue udah mantap, udah ganteng ya kan, udah terkece tersolid, ya iyalah, jangan dilawan bro, mahal potong rambutnya bro, jalur kutunya udah mantap dateng orangnya. Keren rambut lu, keren. Potong di mana, Bang? Udah sini, Bang. Di mana? Hernet. Tau dari mana Hernet? Tau dari Abang. Bayar, Bang? Hah? Emang bayar? Jangan dikentelin lah, kentelin. Jangan dibuat lagi dong, jangan dijelasin lagi dong. Ya udah, gue mau bikin konten lagi. Konten apa lagi sih? Udah, gue udah potong rambut, capek mau balik. Lo gak punya ahlak. Ahlak los? Emang dari kecil gak sekolah? Apaan? Lo udah mau apa? Warnain rambut, deh, jangan deh, sumpah. Sumpah liat story nih, liat story gue. Emak gue udah mau ngusir gue, cu. Gara-gara warnain rambut. Gak apa-apa, makin gembel hidup lu. Ya udah pakai warnain rambut, Sam. Gue juga pengen belajar jadi caster. Enggak mau, gue bodo amat, gue mau balik, udah. Ya lu bayar. Bayar apaan? Motong rambut. Dai, jangan bercanda, Dai. Ya makanya lu ikutin gue, kan gue lebih tua. Gue bayar tapi nanti, akhir bulan. Gak bisa. Apaan sih, Dai? Terus, lu kayak komunis lu di sini. Ya emang, lu harus ikutin rules gue, kan rumah gue. Yaudah, apaan? Lu main tadi sama gue, lu nge-cash biar gue tau gimana cara nge-cash. Iya. Yeah. Sekalian ntar kalau menang rambut lu gue warnain. Ya orang gue gak mau diwarnain. Lah kan kalau lu ini, lu ikutin apa yang gue mau dong. Ya udah cepetan, ayo sekarang. Sobat Revival ya, ini orang ada-ada aja. Gue kira tadi kasih potong rambut gratis, ternyata ada udang di balik bakwan. Ikutin aja. Iya. Yeah. Nah, oh, orang kayak begini mau nantang gue by one, bro. Intinya, gua taker. Intinya kalau lu kalah. Iya, Bang. Rambut lu warnanya terserah gue. Oke. Laki kan ada pegang omongannya udah gua stop. Enggak juga. Udah gua gas. Lu tau enggak lu? Lu kayak bapak gue, lu enggak ada salaman-salaman dulu. Iya, iyalah. Iya, lu harus iya. Nih, ngekil sampai berapa nih? Ngekil 10 aja deh. Ya udah. Lu kurang 10, mau gua bantai berapa? Goda ya doang. Masih bisa gak ya ngebak kayak gini? Lawan ginian mah gue buset jadi lawan bro. Ya udah gak bisa naik lagi sekarang ya. Ya bisa deh. Gimana kau, ha? Mana kau, ha? Tadi siapa? Mana dia? Nggak ada, cuk. Mana lu? Tengah lah, culon banget deh. Lu di mana? Sini. Lah? Tadi ya. Sini kamu, ha? Aduh, settingan gua diganti nyanyi. Ganti sama siapa? Nggak tahu.
Kan lu yang tadi main pakai ini gue. Jogetin dulu aja bos, orang kayak gini mana nih. Yang penting gak rambut warna gua. Gak rambut warna gua, gak warna rambut gua. Hai. Kenapa settingannya berubah punya gue? Alasan klasik. Lu nyurangin punya gue nih kayak gini. Alasan klasik. Nah, itu dia tuh, kita lah. Ntar gue lagi nyeting. Iya, tuh. Udah belum settingannya? Belum. Nah, udah keker ini gue. Tuh kan? Kita stikerin dulu guys, stikerin. Suruh diem bodainya. Bentar gini. Gue ditipu-tipu nih sama lu nih. Mana ada nih, gue suruh diem deh lo. Nih lihat nih, lihat nih, nih. Settingan gue tuh error nih mas tadi. Kan punya gue ini nih. Mana? Nih ya kan? Udah gue save nih. Nih, gue exit nih. Itu FPP dah, ini lo TPP dong gimana? Sama dong. Beda. Nih, gak berubah lagi tuh. Ya, curang. Wah, gue dicurangin ini. Mana ada ya sini? Wah, curang nih. Suruh diem tau gak? Gak bisa nih. Gue dibuang-buang ini. Kontrol gue kenapa begini nih. Gak kepanci. Yaudah, taruhannya kita main panci aja dah. Ayo. Mana tuh panci? Oke, tenang ya. Kita cuma cari 10 dan udah 5 ya guys ya. Cuma butuh 5 lagi. Gua suka nih gua settingan gua. Udah pakai FPP diganti. Udah. Enggak, lu ganti FPP di sini. Ya Tuhan. Nih, ganti. Tuh. Enggak, bukan ganti FPP-nya. Udah ya. Oh, mode FPP Tuhan. Mana? Tuh. Udah lah gua dicurangin nih. Pencetan mode FPP-nya. Enggak, lu tadi pakai ini gua lu curangin. Jadi settingan gua berubah. Gua begitu. Ayo. Ini cuma cari 5 lagi udah mau kalah aja, banyak alasan banget ya. Kasian banget nih Hernas perwakilannya kayak begini. Aduh. Gua ditipu-tipu nih. Settingan gua diubah. Tuh, keluarin bola gua tuh. Belum. Ayo, let's go. Lu kayak main TDM biasa deh. Oh, itu dia. Hah. Udah lah guys ya. Dan semua. Ai! Dibantai. Aduh. Ada-ada aja. Aduh, aku mati. Ah! Wah, gua diledek-ledek. Aduh, aku mati, guys. Eh, Bang Uus. Jatuh. Oh, kita lihat ah. Sini, ha? Mana lo? Di mana dia? Udahlah, kok aku pecundangnya aja kau. Suruh diem nih, suruh diem. Nih, sini. Tinggal gue berubah nih anjing, gak bisa diganti. Nah, jangan banyak alasan. Oh, diliatin sama Bang Uut. Uus ya? Uut, penyanyi dah. Penyanyi dangdut deh. Kecilnya, sekarang udah gede aja tuh. Kamu mau kemana kau? Wah, burunya habis! Dai. Udah 10 nih, Dai. Udah. Gua kalah kan? Iya. Terus udah dong, berarti gua cabut dong. Kan kalau gua kalah warna rambut lu diwarnain. Iya kan? Gua pakai kacamata, Dai. Tolong dong, lo. Masa gue kalah menang gue diwarnain sih, Dai? Gue udah buktiin lo, gue jago ngalahin lo. Gua ngalah sebagai abang lu. Aduh. Intinya, rambut lu diwarnai. Tolong gak lu bayar. Dai. Lu yang gak ada akhlak, tau gak lu? Cabut, bikin peraturan senak jidat. Sekarang gua ditinggalin kalau gak bayar.
Nah, gue kemarin udah bikin story nih tentang warna rambut apa yang kalian pengen ya. Gue bacain satu persatu ya. Silver, grey, abu-abu baso, coklat kekuningan, grey. Tuh, grey itu abu-abu ya? Iya. Lupa bahasa Inggrisnya. Pink. Putih abu-abu, hitam, gold G, emas. Pakai bleaching aja, gold tapi yang strip. Emang lo kira gue stiker mobil? Gold pakai strip. Bang G, jangan full out gold. Lo besok ke tukang cutting stiker aja kalau main di strip-stripin ya. Nih pokoknya abu-abu, pink, ungu, magic ribbon-nya bodo amat dah lo semua ya. Gue kagak tahu nih rambutnya bakal gue warnain apa. Pokoknya kita lihat aja nih, kata abang-abangnya gue ganteng dah. Kayak Vino Guest bagian. Oke lo tungguin aja ya. Wah. Bentar, Dai. Hey. Jangan megang-megang begituan dong. Eh? Ini bukan tugas lo. Bang Aldi yang gue percaya, bukan lo. Lo gak percaya gue multitalent? Enggak. Lo, ya lo. Sampai batuk gue. Dai. Dai, udah dong, Dai. Dai! Ah, Allah. Gue, Dai, panas, Dai. Dai! Lo ngeliat apa-apaan, dong, panas. Ya, Allah, anget lo. Demi Allah, airnya kali air anget ya. Lo diam aja, Pak. Ntar nih, hasilnya juga bagus. Enggak, percaya gue sama lo. Bang Aldinya mana, Dai? Dik! Aldi! Bang Aldi! Dik! Ya Allah. Ini odol. Iya. Bacot lo, rahang sembarangan, gue cabut lo. Ini odol, Bego. Ya Allah, odol masih bisa dibersihin. Kalau bukan odol gimana? Ya diam dulu. Dai, udah. Lu percaya sama gue? Kagak, sumpah demi Allah gue gak percaya. Dia gak percaya sama gue lu? Gak percaya gue. Enggak deh, Bang Aldi aja udah. Ya dikit lagi. Dai. Gue bentar lagi mau cabut kok. Apa-apaan lu cabut? Lah? Sini. Sekarang udah jam 8. Dai. Lo kalau bercanda jangan sama maut, Dai. Ya sih, gak ada takutnya gue sama maut. Takut sih, ya Allah. Enggak maksud gue. Ini lo udah coret-coret rambut gue. Nah, biar lo gak pulang, bangke. Wah, sobat jim. Ya udah, kalau mudahan gak apa-apa. Iya. Untuk Rival TV, terima kasih udah datang ke Hernet Studio. Hah? Udah kan? Udah mau closing kan? Udah gini aja. Mana sih orang kasir tersuruh bayar? Lo melawan gue dari tadi. Gue udah berusaha ngalah sama lo biar lo menang main PUBG. Settingan gue lo ganti-ganti. Lo diem dulu udah, terima aja. Dai. Ini pertama kalinya dalam hidup gue ingatin rambut orang. Tolong kru semua, gue hajar satu-satu lo, sumpah. Gak, bener. Temen gue jago beneran. Aldi, sini. Tolong diterusin dong. Gue mau pulang. Usahin kan lo, emang nyusahin hidup lo. Kok lo jadi ngomelin gue? Gue setuju sama lo, Bang Aldi. Udah, sudah cabut lo, sono lo. Tak dulu. Ntar warnanya gue cat ya, dia warna apa aja. Kalau bisa hijau, jadi kalau misalnya udah kena green screen, warnanya palanya hilang. Kagak lukes dong, Pak. Ya, gak apa-apa, biar keren. Jadi pala lu sini gak ada. Nah, ya, taruh pintu keluar sana, Dai. Cabut lo, udah. Oke, sahabat Revival ya. Terima kasih ya. Di sini, Hernan sudah bersama dengan Godai. Dan kita mau ngecat rambut dulu ya. Terima kasih untuk Revival TV. Cabut. Karena kita sudah bekerja sama. Oh iya, bener-bener. Cabut. Yaudah, saya pulang dulu. Ya, Dai. Terima kasih banyak. Nanti bilnya bilang gue. Ini. Gue paling demen bagian hidup PT cuma itu. Bil buat gue. Oke. Ya, Dai. Udah, Andi. Ya buat sahabat Revival TV ya, pokoknya nih pantengin terus rambut gue warnanya kayak gimana. Tapi sebelum itu subscribe, like, komen juga ya. Langsung di subscribe sekarang, gue kasih hitungan 1, 2, 3, subscribe. Oke. Bang Aldi! Ya Allah, Bang. Jangan lupa follow Hernet Studio dan follow Godai. Oh, Godai. Kalau nggak follow, kita musuhan. Kalau follow Godai, abis follow dia juga. Nih kalau Bang Aldi boleh, Godai report, blog, semua. Ini Rama boleh. Oh iya, lu tinggal cukur. Cukurin gue tadi. Masa gue enggak? Follow gue juga.